Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita dari showroom Marno Jaya Motor, kita mau mereview Toyota Kijang Jantan ya, tahun 96. Ini kalau dilihat-lihat eksekutif kayaknya. Eksekutif rider eksekutif. Ya. Ini dia yang ban serepnya ada di belakang. Ya, untuk tampilan oke. Kita lihat interiornya. Ini tahunnya 96 ya. Toyota Kijang Jantannya tahunnya 96. Ya, tuh mobilnya masih oke. AC sudah double, memang untuk panjangnya short. Ini yang pendek. Ya, ini pendek. Tampilan tidak mengecewakan. Nyes. Nah, ini kita lihat dari tampak depannya. Mobil insya Allah ganteng, ya kan? Ya memang udah ganteng nih mobil. Tergantung uangnya aja nih kita yang gak ganteng ya. Oke, silakan bapak atau ibu, silakan untuk mampir melihat ini kondisinya Toyota Kijang Jantan tahun 96 Rider. Ya, ban serep sudah di belakang. Ya, ini yang short. Untuk lebih pastinya kita lihat sebelah kanannya. Knalpot sudah racing, ya. Peleknya racing 55-nya, peleknya racing semua. Oke, ya tuh ini sudah ada stepnya lengkap. Dia hampir sama kayak Grand modelnya, tapi ini bukan Grand, ini hanyalah Kijang Jantan, jantan dan gagah perkasa, ya. Oke, sekian dari saya. Untuk harganya boleh menghubungi nomor Pak Jemarno 0812 840 15, atau menghubungi karyawannya atau putranya Pak Haji, monggo silakan, mungkin nomornya nanti akan tercantum ya. Monggo silakan saja untuk menaikkan harga unitnya. Untuk harga kita mohon maaf, kita tidak dapat menyiarkan. Paling disiarkannya langsung via WA aja untuk harganya. Untuk alamatnya baru kita siarkan. Jalan Tanjung Barat Lama nomor 148 ya. Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Patokannya dekat gedung BAF atau belakang gedung Antam, atau lebih pastinya sebelah pom bensin Poltangan atau sebelahnya kampus Taman Jagakarsa. Nah, itu boleh ditengok-tengok dulu unitnya. Ini ada Kijang Jantannya. Kalau ngeliat kondisinya masih oke. Kita lihat seat belakangnya ya. Seat belakangnya. Nah, ini seat belakangnya. Kasnya sudah mewah. Oke. Wah, memang ini harus agak beda. Oke, sip. Nah, kan. Kinyes-kinyes ya. Kijang Jantan tahun 96. Kaptensi juga 2008, ini grillnya lagi dibeliin grillnya ya, terima ada ya. 2008 ini harganya sama 79 juta juga, kalau mau DP
mau apa namanya kredit bisa, DP-nya kurang lebih 20 juta, 4 tahun bisa, angsuran juga lebih ya. Berikutnya lagi nih, sidang tahun berapa ya, LSG ya? 2004. Oh iya nih, LSG 2004. 2004, masih 20 bulan? Belum. Kalau ini masih standar ya. Ini harganya sama nih, harganya sama yang 2003 sama 69 juta. Bedanya sama si double sini belum, cuma beda tahun warna. Monggo silakan pilih aja. 2004 ya, 2004. 1,8 sudah IP bensin ya. Masih dalam masih warna silver ya. Ya semuanya masih oke punya. Pokoknya gini bisa banyak. Di luar masih ada dua lagi, ya kan? Nah ini berikutnya Suzuki Carry Alexander yang 1000. Super irit buat usaha apa aja, catering, buat jemputan sekolah, mau belajar usaha apapun. Super irit nih. Pakainya enak, jualnya enak, perawatannya mudah. Tahun 97 Alexander ya. Harganya 25 juta saja. 25 juta merek racing ya. Lihat nih. Kaleng ya. Ini kita lihat tahun 95 ya. 95. 95 jatuh. Yang 13 kan ya? 13 nih, harganya 43 juta saja. Tuh, kalengnya rapi. 43 juta salet 95. Berikutnya lagi Daihatsu Grandmaster tahun 2002 yang 1,6 AC-nya sudah double. Nih, bodinya masih kawin semua. Ini harganya 33 juta. Lihatnya dalamnya tuh, dalamnya tuh. Power single semua. Tuh, dalamnya power single. Yang CC 1600. Harganya 33 juta saja. Kunci ya. Masih kaleng ya. Masih kaleng. Nah, saya rasa review hari ini itu aja dulu. Oh iya, di luar masih ada Solona tahun 2000. Itu harganya 43 juta. Barangnya orisinil istimewa. Kijang Elastic tahun 98 AC sudah double. Ya kan, itu harganya 55 juta. Ada lagi Daihatsu Bravo yang 6 speed asli Bravo Long tahun 93 harganya 23 juta. Sama satu lagi Kijang Super J tahun 95 sudah power steering, bodi orisinil luar dalam, itu harganya 39 juta. Saya rasa review hari ini saya akhiri sekian dulu. Akhirnya salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.